Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Kebun Kampung. Dan hari ni, seperti biasa, hari Ahad, kita akan start untuk meracun lah pokok cili dan pokok-pokok yang ada sekitar dengan kita ni. So, pokok ni pun dah kembali pulih lah. Okay. Dulu dia kena serangan juga sebelum ni. Okey, yang ni ada bingkos satu tersesat kat sini. Okey, ni cili kampung yang gemuk dan pendek tu, dan dia start bunga dah. So untuk pupuk dia nanti kita akan tunjuk lah. So setakat sekarang ni, kalau tengok daripada daun sampai lah ke bunga, memang tak ada apa-apa masalah, sihat lah. Okay. Bunga pun dah elok lah. So, sebelum ni pun kita dah semok dengan MKP untuk merangsang pembungaan dia. Dan yang ni kecil sikit. Yang ni kita buang tunas hayak tu. Dan ni naik balik. Okay, tunas hayak kita dah buang. Ni tunas hayak ni, nampak? Okay, ni tunas hayak dia. Okay, satu lagi. Okay. Tapi yang ni kita tak buang. Kita putihkan pucuk utama ni. Putihkan pucuk utama ni. Okay, pucuk utama dekat Y ni sampai dah jadi 4 cabang. So kita buang daripada dia kecil lah. Okay, tu jadi macam tu. Dia satu. Satu. Dua. Tiga dan empat. Ni empat. Okey. So dia dapat cabang. So kita akan buat eksperimen lah, macam mana yang kita buang tunas dia. Kita pangkas pucuk dia, dan dengan yang kita buang tunas air dia, kita akan tengok apa beza dia nanti. Yang mana satu yang akan mengeluarkan buah yang banyak dengan hasil yang baik. Okey. So yang ni kita buang tunas hayak, yang ni kita tak buang. Okey, yang ni kita buang tunas hayak juga. Cuma ni kita tak sempat lagi. Okey, kita akan buang juga ni tunas hayak. Okey. Daun dia besar. Saya pun tak tahu macam dia tu. Okey. So pertumbuhan tunas hayak ni dia mengganggu pucuk yang di atas ni. So dia akan jadi lambat. Sebab makanan dia terbahagi. Jangan pakai kuting sebab batang dia relax sangat. Okey. Tapi tak apa. Yang ni kalau tengok kat daun dia pun okey, no problem. Cuma ni yang macam ada kena ulat sikit air tu. Tapi kita dah sembuh, dah buat pencegahan dah. Sekarang ni dah jauh kiah. Okay. Kalau tengok daun dia, sebelah dia macam mana? Tu. Daun dia saja. Bukan cabai, cabai kampung. Okay, baru nak mengeluarkan bunga juga. Dan macam hari tu, macam saya cakap tadi, kita baru je lepas semua MKP untuk merangsang pembungaan dia lagi. Okay, so untuk yang pokok cabai besar kita. Okey, yang ni dah mengeluarkan buah yang kedua. Cuma daun dia kita tak dalam buang lagi. So kalau kawan-kawan nak tahu macam mana kita buang daun dan ciri-ciri dia macam mana yang perlu dibuang, saya akan share dekat link dekat bawah ni cara ataupun membuang daun dan juga tunas air pada pokok cili kita. Okey, so ni yang buah yang kedua. Okey, alhamdulillah keluar dengan baik. Cuma yang ni saja ada macam ada masalah sikit. Dia juga dah mengeluarkan buah yang kedua, tapi kalau kita tengok pucuk dia ni, dia macam nak kena virus mozaik. So untuk mencegah virus mozaik ni, pokok yang sebelah sini iaitu yang buah banyak tu dah terkena dan saya dah buang dah, supaya dia tak merebak ke pokok-pokok yang lain. Tapi apakan daya, yang ni pun dah agak terkena. Tapi saya akan cuba juga buat pencegahan
kepada pokok ni, sebab sayang pokok ni adalah salah satu pokok yang mengeluarkan buah yang sangat banyak. Tu. Macam kalau tengok video-video sebelum ni pun memang yang ni yang paling banyak sekali keluarkan buah. Okey. So, untuk pencegahan dia, kita akan gunakan Pegasus dan juga Abamectin. Okey. So, seperti biasa kita akan review dulu apa yang ada sekitar ni. Okey. Yang ni Chili Bengala. Chili Bengala yang bulat tu. Yang bulat besar tu. Okey. Ni kita baru masukkan ke dalam line. Saya panggil benda ni line lah. Line pertiga sini, saya panggil line hujung tu. Saya panggil line. So, kalau ada kekosongan tapak ataupun ada pokok-pokok yang kita buang, kita akan masukkan pokok yang standby lah. Macam ni kita dah standby. So, bila dia dah tak tahan dengan ayam, maksudnya buah pagi, tengah hari dah kering. So, kita akan start tukar dengan polybag yang besar pula. Setakat sekarang ni, kita akan biar dulu sebab saya juga ada buat jualan untuk anak-anak pokok yang macam ni. So tadi pun dah ada, nanti kan saya akan share kat dalam video ni juga anak-anak pokok yang saya telah jual. Okay, bukan saya nak promote pokok-pokok saya, cuma saya nak bagi kawan-kawan nampak perjalanan main kat sini. Okay. So kalau kita tak ada orang ambil pokok yang ni, kita akan buat dalam polybag besar lah dan kita akan buat sebagai pokok kita punya lah, kita akan makan lah buah dia. Okay, so kita tengok pucuk-pucuk sini lah, nampak dia jadi macam dan nak menguning macam tu. Tak boleh nak terang lah. Okay, ha, tu dia jadi macam nak kuning tu, dia jadi virus. Okay, jadi selamat lagi, sekarang ni okay lagi. Ini masih turun lagi lah pokok dia. Daun-daun pun cantik lagi. Cuma kita akan buang lah daun-daun nanti yang dia cerita bunga tu. Okay. Okay, so selesai di line. Saya pun kita tunjuk macam mana kita nak meracun dia. Okay, yang ni yang terbaru. Kita dah pindah tanam tomato. Dan sebenarnya sebelum ni beberapa kali saya mencuba untuk buat pokok tomato ni, tapi gagal. Sebabnya saya buat semburan kalsium. Bukan kalsium yang biji tu, bukan kalsium ni, tapi kalsium yang botol yang cairan tu. So bila kita sembur hari ni, besok semua mati, semua lembek. Lembek, ha, lembek lah orang kan, ha, okay, ya. Lembek. So yang ni saya akan stop penggunaan kalsium cairan tu dan juga baja AB. Saya just guna bajet MPK dan juga folia. Sama macam mana folia cabai tu, macam itulah juga dia akan dapat. So kalau macam racun pun, saya akan sekali jalan juga. Kalau kata sekarang, hari ni kita akan gunakan Abamectin dengan Abamectin dengan Pegasus, dia juga akan dapat juga. Tapi tengok pada keadaan lah. Kalau macam pokok sihat ni, saya tak akan bagi lah. Saya mungkin untuk pokok tomato ni saya akan gunakan macam organik juga lah, macam cuka kayu ke ataupun apa tu yang kitosan tu. Okay, untuk sebab yang tomato ni taklah macam penyakit sangat, dia kuranglah sikit penyakit dia. Okay, so kalau kita nak acum pun kita akan acum waktu muda ni lah, waktu tua dah start dah buah tu, saya akan straight lah guna baja organik saja. Okay, kat sini saya ada 4 pokok dan kita ikat tali sampai ke atas ni untuk jadikan dia, bantu dia untuk naik. Dan macam hari tu video sebelum ni, yang 2 line kat sini tak penuh lagi. Yang ni pun dah kecil-kecil, tapi sekarang ni dah timbul dah, dah keluar dah. Dah nampak dah. Ini di pasal perbajaan. Okay, yang untuk pokok baru, pokok ni. Ni sawi biasa, sawi hijau biasa. Okay. Sawi biasa. Yang ni sawi bunga, sawi batang besar tu. Yang ni daun sup. So untuk daun sup ni, kalau kita nak pindah ke tanah pun no problem, tak ada masalah. Kita boleh pindah ke pasu, kalau nak bulan pasu lah kan.
Okay, so macam nilah penampakan dia. Dan untuk kemah ni dah penuh, untuk 5 pipe ni dah full dengan siap-siap. Dan okey, yang ni ada cabai Melaka, cili padi. Ni pun saya tak buang juga, cabang tengah hayak dia, saya nak tengok perkembangan dia nanti. Okey, yang lagi 4 dengan tapak tu, dengan tapak saya tu, baru je orang ambil tadi. Okey, so untuk limau, pokok limau, limau apa ni? Limau kasturi. Okey. So macam saya cakap tadi, bah nampak pucuk-pucuk baru dan pucuk-pucuk bunga yang baru dah keluar. So dia akan meriah lagi lah lepas ni. So semua dah keluar pucuk-pucuk baru. So yang ni saya dah janji dengan kawan-kawan sebelum ni, semasa saya tunjukkan trik untuk membuatkan pokok limau kasturi berbuah banyak. Tapi sampai sekarang saya belum sempat lagi untuk buat video pembajakan dia. Tapi jangan risau, saya akan buat secepat mungkin. So kalau kita tengok lihat kat sini, tu semua bakar-bakar buah tu. Okey. Tak apa, saya akan tunjuk pelan-pelan. Saya akan update pelan-pelan lepas ni. Okey, ni limau purut. Ni buah dia. Nampak tak? Buah dia. Sekejap. Okey, tu buah dia. Buah dia ni ada lagi pucuk. Tak akan bunga. Tu ada lagi hujung. Okey. Ini daun kari. Kari. Okey, pucuk-pucuk baru semua dah sihat. Okey, ni paku pakis. Paku pakis. So tanam kat rumah je. Yang ni kita baru pindah itu. So dia dah keluarkan dah yang baru. Okey. Ni ada satu lagi, ni ada satu lagi. Ni pun ada satu lagi dan campur juga dengan anak-anak bayam merah. Okey, so no problem. Jadi dah besar, kita cabut je. Okey, untuk kemah besar ni pula kita ada bayam dan juga daun sup. Okey, yang ni kita baru masukkan juga, sebab air tu kita masukkan sawi biasa tu, sawi hijau. So kita campurkan juga dekat sini juga sebab sana dah penuh. So yang dua pipe ni kita akan penuhkan secepat yang mungkin lah. So sana ada bayam dan boleh try dah tu, semua dah kita boleh ambil. Dan hujung sana tu ada daun sup dan kat sini pun ada daun sup. Okey. Okey, dua line ni kita akan penuhkan secepat yang mungkin lah. Okey. Tu lubang-lubang yang kosong tu semua kita akan penuhkan balik sebab kita ada lagi anak-anak dia ni. Okey, kita ada satu tray lagi. Satu tray lebih. Okey. Ni anak sawi yang sedang menunggu turn. Sedang menunggu giliran. So, ada kosong kita akan naik. Okey. So, ni ada sikit. Okey. So, kita tinggalkan yang ni dulu. Tak apa, yang ni setiap video kita akan update lah. Macam mana perkembangan dia pun semua kan. Okey. Untuk racun dia, macam saya cakap tadi, kita akan gunakan Abamectin dan juga Pegasus. Okey, seperti mana yang saya beritahu tadi. Okey. Kita akan gunakan Abamectin. Abamectin Abinsec 1.8 isi. Bahan aktif dia Abamectin. Dan untuk serangga dia, kat sini dia tulis ulat Plutella dan ulat Plumodon. Tapi kalau dekat India, kalau kita tengok video di daripada India, macam Aris Pipit adalah seorang dua lagi daripada India. Dia abang macam ni, dia juga menghalau apa, hama trik dan juga hama-hama yang lain lah. Tapi taklah semua, dia ni taklah kuat sangat. Tapi dia secara, kalau sentuhan, secara sentuhan. Okey, sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan Avermectin yang bertindak pada secara sentuhan dan juga keracunan perut. So kalau kena mati lah. So yang ni biasa, yang selalunya yang biasa orang guna. Dan yang ni adalah Pegasus, bahan aktif dia, diafenturon
Dan dia juga ni adalah salah satu apa, macam yang agak kuat lah. So ramai kawan-kawan yang petani terong dan juga cili menyarankan kepada saya untuk gunakan Pegasus ni jika terkena serangan apa, lalat putih. So antara racun yang kita boleh gunakan adalah Pegasus. Dan untuk selepas semburan 14 hari kita tak boleh ambil hasil dia. So dia boleh bertahan pada pokok selama 14 hari ataupun 2 minggu. So seperti biasa juga, untuk kita gunakan antrakol untuk kulak dia ataupun fungisida dia. Fungisida dia, antrakol. Dan kita buat bancuhan untuk 4 liter. Okey, untuk bancuhan dia kita akan gunakan satu, untuk Pegasus kita akan gunakan 1 ml untuk 1 liter air. Dan untuk Abang Metin juga 1 ml untuk 1 liter ayam juga. Dan antrakos 1 sudu untuk 4 liter ayam. Okey. So kita juga gunakan dengan pelekat supaya kalau tengok kat sini agak gelap. Saya tak pasti dia akan turun gelap sebab beberapa hari ini dia tak ada hujan. Tapi hari ini dia naik kelam je, tapi saya ingat mungkin dia lupa lain kot. Tapi tak apalah, kita gunakan pelekat ni. So kalau kata hujan pun dia masih berbaki lah dekat dekat pokok tu, dia tak habis langsung. Kalau kita tabur pelekat ni, kalau kena hujan memang macam cuci pinggan lah, habis lah. Okay, so kita bancuh dulu, nanti kita akan buat semburan. Kalau kawan-kawan nak tengok untuk gabungan Abang Mekti dengan Pegasus tadi tu, semut pun mati. Nampak? Semut. So kalau kata kawan-kawan yang ada pokok yang berasal dengan semut tu, boleh gunakan Abang Mekti. Kalau macam Pegasus tu dia mahal sikit, tapi kalau saya rasa Abang Mekti pun dah memadai. Sebab sebelum ni saya pun guna dengan Abang Mekti gabung dengan Abracol untuk koya, racun koya tu pun mati juga semut. So pokok tu memang bebas daripada koyor. Sebab koyor ni dia semut ni yang membantu bawa naik dia. So saya tanda macam tu. So kalau semut tu mati, koyor akan mati. Okay, so inilah hasil dia untuk kawan-kawan. Okay.